Halo Aries, selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Aries Sun Moon and Rising, ini adalah tentang hadiah semesta yang sedang disiapkan untukmu. Tapi tetap ini pembacaan umum ya Aries, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok. Disarankan ke personal reading ya, kalau mau lebih detail. Oke, bismillah Aries, kita akan lihat mengenai hadiah semesta yang sedang disiapkan untukmu. Bagi yang berminat personal reading ya Aries, kamu tinggal kirim pesan ya, itu nomor WhatsApp. Nanti kamu dikasih suatu apa sih, kayak tinggal milih paket ya, apakah paketnya itu mau yang voice note, voice call atau video call ya. Oke, hadiah semesta yang sedang disiapkan untuk kalian ya Aries. Four of Pentacles, the Emperor. Oke, satu koin ya, Ace of Pentacle. Oke, King of Swords. Oke, lovelies, yang aku lihat di sini ya untuk para Aries. Bisa dimungkinkan ya lovelies, ini adalah satu kedudukan. Karena kalian, kalau aku lihat dari energi 4 koin ini, kalian fokus, kalian mendedikasikan apapun yang kalian lakukan. Aku lihat sih seperti itu. Ada energi di Emperor ya. Atau ada dua kemungkinan. Satu lagi aku rasa ini ada suatu kesempatan yang akan datang kepadamu, yang dikasih oleh seseorang yang misalnya dia bos kamu di Emperor, atau teman kamu, atau juga ya kalau aku lihat sih lebih ke energinya tuh kayak atasan gitu ya, seseorang yang sepertinya memberikan suatu hal yang baru untuk kamu kerjakan, proyek baru misalnya, atau bisa saja kamu ingin melakukan yang bener-bener dulu kamu tuh ingin melakukan itu tapi karirmu bukan di situ. Nah, kamu mengeksplor sesuatu yang baru yang emang itu adalah yang menurut kamu memenuhi kamu, seperti aku lihat di Ace of Pentacle ini. Coba aku tarik klarifikasi ya lovelies. Tapi ya lovelies, Nine of Swords, oke, Queen of Cup, kelihatan nggak ya? Coba aku naikin dulu. Karena ilustrasinya bagus ya. Kartu dari Sasurai Bito. Judgment. Oh my god, Six of One, sukses Aries. Oh my god, yang sedang disiapkan semesta untukmu adalah sukses ya. Sesuatu yang menghangatkan kalian, sesuatu yang memang kamu harusnya memang memiliki itu. Tapi apa yang harus kamu lakukan? Ini sebuah nggak datang tiba-tiba, nggak langsung ujuk-ujuk jatuh dari langit. Tapi ini adalah usahamu, fokusmu, dedikasimu, kekekehan kamu untuk melakukan ini. Ada energi King of Swords sama The Emperor. Pernah gagal? Oh iya. Pernah terjatuh? Oh iya. Ada 9 pedang di sini. Tapi kamu nggak berhenti gitu loh. Kamu nggak menyerah. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Dan ketika sepertinya sih emang kamu di ujung hampir menyerah kalau aku lihat, tapi kamu semangat lagi. Kamu merasa pasti Tuhan ngebukain jalan, pasti semesta bukain jalan. Apa yang terjadi, jalan itu terbuka untukmu. Ada yang jadi sukses loh, lovelies. Coba aku tarik klarifikasi dari Oracle ya. Kesuksesan kalau aku lihat ya. Dan hidupmu sepertinya dari satu kejatuhan, bisa kejatuhan ini dari materi, atau bisa saja juga dari karir ya, atau mungkin dicipta ya, karena aku di sini lihat ada energi Queen of Cups. Tapi apa yang terjadi, kamu menghangatkan dirimu sendiri, kamu yakin memang kayak jodoh ya, jodoh itu udah ditakdirkan dan emang hak prerogatifnya semesta. Jadi kalau kata nenek zaman dulu ya, nenek aku tuh zaman dulu, jodoh nggak kemana, nggak pernah ketuker gitu loh, yang pasti diperuntukkan untukmu dia akan datang. Nah itu kamu sekarang, kayak yakin gitu loh, suatu saat
kamu akan sukses dimanapun gitu. Tapi yang lebih terlihat dalam waktu dekat sih kayak lebih ke karir ya, atau suatu kesempatan untuk ada satu poin yang mana aku lihat itu kayak memenuhi kamu gitu loh. Aries ya, bismillah, melepaskan sama summer. Oke. Melepaskan ini sepertinya memang ya, kalau aku lihat ada, kan tadi aku bilang ya, kayak ada kejatuhan gitu di kamunya, kayak ada sesuatu yang memang harus kamu lepaskan, dan ketika melepaskan kesempatan itu datang. Mungkin harus dilepaskan cinta yang menggerogoti energi kamu, atau suatu kedudukan, suatu proyek, suatu yang memang udah sulit untuk diperbaiki. Tapi apa yang terjadi ya di summer ini, summer itu kan sebenarnya udah lewat ya, tapi kalau di waktu negara bagian selatan, bukan negara utara, itu summernya entah bulan apa, kamu komen aja. Mungkin summernya sekarang. Nah, semuanya yang kamu inginkan akan datang di summertime. Atau summertime-nya summertime Indonesia aja, musim panas. Nah, sekarang ya, insya Allah terwujud. Connect with nature. Sepertinya sih ini lebih ke pesan ya, agar kamu banyak terkoneksi dengan alam. Karena itu bisa mengobati luka batin, bisa mengurangi stres kamu. Seperti di sini, aku lihat kamu ada stres. Tapi dari stres itu, kamu kayak, namanya ya kehidupan, kita tuh kalau nggak ditekan, ya sepertinya nyantai-nyantai aja gitu loh. Ya, kalau nggak ada tekanan, nggak ada ide baru. Kayak gitu. Ya, aku ketarot gara-gara ada tekanan, ada kebangkitan spiritual, ada suatu hal yang harus aku lepaskan memang. Dan ketika dilepaskan, memang aku masuk ke ranah spiritual. Nah, untuk beberapa kasus ya Aries, aku lihat ada spiritual teacher. Artinya hadiah semestanya, kamu akan menemukan seseorang guru spiritual ya. Bisa guru spiritual yang aku lihat di sini ada King of Swords sama di Emperor, yang benar-benar akan menuntun kamu, mengajak kamu untuk kayak memperdalam spiritualitas kamu. Tapi bisa saja kalau guru spiritual, aku lebih banyak nemunya di YouTube atau di TikTok gitu. Aku belajar banyak dari mereka ya. Banyak ilmu-ilmu yang aku ambil dari mereka, plus baca buku. Nah, seperti itu. Atau mungkin kamu kesini nanti. Karena kalau aku lihat ada suatu kehilangan yang besar yang nanti itu kayak ngebangkitkan spiritualitas kamu, ada di Emperor ya. Sekali lagi ada Judgment yang menghangatkanmu, dan kamu rada-rada tertarik ke arah sana dengan ciri-cirinya kamu senang terkoneksi dengan alam. Ciri-cirinya lagi kalau aku lihat ya, kamu kayak gampang aja melepaskan sesuatu yang memang dulu susah kamu lepaskan. Hidupmu mulai hangat lagi, banyak pintu-pintu terbuka untukmu. Kamu kehilangan teman, tapi teman-teman baru yang mendukung kamu akan datang, akan kamu punya. Gitu ya lovelies. Terima kasih ya Arya sudah nonton. Kasih love, kasih jempol. Bye.